She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. Yo, what's up guys, kembali lagi di channel Fikra Masyarakat. Kita akan ngeprank bersama teman sekolah gue nih. Bukan sekolah, itu sahabat gue yang kalian klik tombol subscribe, like, comment, and subscribe ini ke teman kalian, oke? Langsung aja kita. Yuk, gue mau cerita nih. Cerita aja, gak apa-apa. Ya balas lagi. Sorry, baru balas. Oh iya, yeah. Gue kemarin balas waktu itu jam 17.10 dan dia balas jam 16.96 dan 18.57. Gak apa-apa. Gini, kemarin gue pusing ya pas ketemu teman SMP gue yang cewek alias kakak kelas SMP gue. Terus gue kelayangan gitu, pusing kenapa? Iya gak apa-apa, kalian aja maksudnya. Lalu dia jawab, iya. Gak tau, gue balas. Tiba-tiba gue tidur di rumah temen gue, cewek. Bisa terus gimana hal lagi, maksudnya dia salah ketik guys, jadi maksudnya lagi dia jawab nggak tahu gue, dan dia tidur di samping gue. Demi apa lu, kata dia. Gue jawab lagi, dia jawab lagi, serius lu? Serius? Lu yakinin kalau gue itu benar-benar hamil gitu guys? Pertama enggak, gila aja lu. Oke, kita lanjutin lagi. Pagi-pagi gue tidur sama dia, jelasin seranjang. Tadi ya belum jawab pasti di hamil, kata gua. Dan gua jawab lagi, dia hamil manikai kemana yuk untuk solusi dia. Dan gua kan gak mau jawab di bahas mana terakhir, karena masalah gua cerita sama sama. Tapi kali ini gua balas, ini benar-benar ini gua nggak percaya. Terus dia ini apa? Serius? Dia jawab lagi, lu nggak lagi ngeprank gue kan? Wah, udah mungkin udah mulai curiga nih guys. Serius? Udah serius? Wah, gue salah ketik guys. Harusnya gue minta serius guys. Astaga. Terus gue jawab lagi, bohong lu, ngeprank gue kan? Kata dia. Enggak prank. Demi apa lu? Kapan kejadiannya? Yang gak lucu kalau ngeprank, gak lucu ini. Maksudnya ini kali ya, masalah serius. Oke. Serius anjir. Nah, gue jawab itu, dan dia jawab, demi apa? Kok bisa? Dan dia cek gue balas lagi, gak tahu gue juga. Emang pertanyaannya, emang maksudnya bukan pertanyaan, maksudnya pertamanya gimana? Kok bisa kayak gitu? Terus waktu itu tahu, padahal ini nge-prank. Dan gue jawab, ya ini main doang gitu. Terus gimana lagi? Ya gue pusing gitu, nggak tahu gue ada di kamar pas bangun pagi. Lo nginep di situ? Dia jawab, iya gue jawab. Dan dia jawab lagi, emang lo ke situ jam berapa? Gue jawab, sorean. Dan gue jawab lagi, dia jawab, terus gimana lagi? Lo ngapain kesana?
Ya gue, ya gue jawab, iya gue pusing. Ya jawaban yang tadi lagi, yang tadi yang bawah ini, bawah John pingsan. Lu pingsan kan karena apa? Lu mungkin minum sesuatu, kata dia. Gue jawab lagi, ya silaturahim gitu. Dan tadi lanjut lagi, terus udah minum sesuatu. Jawab ceweknya namanya siapa? Nah, gue lagi berpikir nih untuk nama ceweknya. Jadi gue bahas yang lain dulu gitu. Terus dia jawab lagi, bahas lagi. Serius demi apa lu yang ngeprank gue? Dan gue jawab. Dan gue akhirnya gue mikir-mikir, ah namanya Nasar. Gue namanya Nina. Oke. Okay. Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby?
the feeling.